Iya, kejutan. Sadil Ramdhani dicoret dari skuad final Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, digantikan Adam Alis. Nah, kejutan datang dari Timnas Indonesia, skuad final Timnas Garuda untuk Piala Asia 2023 mengalami perubahan dengan dicoretnya Sadil Ramdhani. Sebagai gantinya, Sintayong memasukkan nama Adam Alis. Awalnya sempat muncul kabar dua pemain yang dicoret adalah Adam Alis dan Arkan Fikri. Namun usai uji coba melawan Iran, Sintayong merevisi keputusannya. Nah, Adam Alis tetap masuk daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Sebagai gantinya, Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri harus dicoret. Namun sampai berita ini diunggah, belum ada pengumuman resmi soal pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri. Kabar pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dari skuad Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 kali pertama dikatakan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, yakni Sumarji. Menurutnya, ada pertimbangan teknis dari Sintayong yang sehingga Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri harus dicoret. Iya, betul, Sadil dan Arkan dicoret, ujar Sumarji mengutip beberapa sumber. Pertimbangannya adalah teknis, ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, lanjutnya.